Setelah itu mereka pulang, mereka tengok hancur berhala kita. Ya, ini pasti Ibrahim. Tangkap Ibrahim. Ahriquhu, bakar dia hidup-hidup. Dinyalakan mereka lah api unggun besar. Lalu kemudian mereka akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum itu tanya dulu, pakai otak. Sebelum pakai otot, ditanya Nabi Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" A anta, apakah engkau fa'alta hadza, kau yang melakukan ini, bi alihatina, terhadap tuhan-tuhan kami, ya Ibrahim, engkaukah yang melakukan ini? Tengok hebatnya argumentasi Ibrahim. Apa jawab Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang menghancurkan ini yang paling besar. Fas'aluhu, kalau kalian tak bertanya, tanyalah dia, tanya mereka, in kanu yantiqun. Makin marahlah mereka, mengamuk mereka. Itu ciri orang irasional. Diajak berdebat, kalah. Kalau otaknya jongkok, ototnya main. Diajak debat, kalah. Kumpulkan kayu-kayu, bakar Ibrahim. Maka dikumpulkan semua kayu, hidupkan, tangkap Ibrahim, ikat, bakar dia. Dibakar mereka Nabi Ibrahim. Di situ mukjizat datang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya naru, hai api, kuni bardan. Bardan, sejuk. Ada kawan saya dulu namanya Bardan, bawaannya sejuk aja. Bardan, hai api, jadilah engkau bardan, sejuk. Wasalaman, selamat ala Ibrahim. Api yang panas berubah sejuk dan selamat. Keluar Nabi Ibrahim dari api dalam keadaan sejuk dan selamat. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Arang-arang dicampakkan ke dalam kolam, dan sampai hari ini di Turki katanya ada ikan di satu kolam yang besar. Ikan itu katanya arang-arang zaman Nabi Ibrahim dulu. Ustaz tahu dari mana? Tonton Jejak Rasul. Malaysia punya. Malaysia ini hebat. Mereka telusuri itu semua, kapal Nabi Nuh, kampak segala macam, sumur Nabi. Dibuat mereka video. Hebat. Untuk anak-anak dibuatkannya video Upin Ipin. Untuk Islami dibuatkannya. Ada yang baik, ada yang tak baik. Upin Ipin itu baik, tapi Bang Saleh tak baik. Baik. Bencok. Ah, maka Nabi Ibrahim selamat. Ketika mereka membakar Nabi Ibrahim, dibakar mereka, datang burung pipit. Datang burung pipit dengan paruhnya. Dibawanya lah, berapa tetes lah air burung pipit dengan paruh. Disiramkannya ke api yang membakar Nabi Ibrahim. Apa kata binatang yang lain ketawa nengok burung pipit? Apalah burung pipit nih? Mana bisa air macam itu memadamkan api Ibrahim? Apa kata burung pipit? Aku tahu api ini tak padam karena ini, tapi nanti aku bisa menjawab di hadapan Allah ketika ditanya, saat orang soleh dibakar, apa yang kau lakukan? Aku ikut meneteskan agak setetes. Sekarang ketika ulama dikriminalisasi, ketika Ustaz Somad diejek di internet, siapa yang membela? Jangan cuma diam aja. Kasihlah posting agak 2-3 kali posting. Nah, bukan saya maksudnya. Yang penting kita berbuat. Ada satu binatang waktu itu, bukannya membawakan air, malah dia meniup api. Api yang sedang bergejolak itu ditiup-tiupnya. Api pun makin besar. Siapa dia? Cicak. Maka sampai hari ini berpahala membunuh cicak malam Jumat. Tapi di sini sudah mati sebentar. Datuk nenek moyang kau lah dulu cicak yang ikut meniup-niup Ibrahim. Membunuh cicak. Membunuh cicak hadisnya sahih. Apa salah cicak Pak Ustaz? Itu kan cicak yang 3817 tahun yang lalu. Cicak ini apa salahnya? Gara-gara punya nenek moyang yang salah.
Kadang kita kasihan juga nengok cicak. Makanya di Malaysia ada sinetron namanya Cicak Man. Untuk menandingi Spiderman. Udah nonton? Itulah kalah sama saya. Nah, artinya apa? Kita berbuat bukan lihat hasilnya. Datang bukan dekat ini. Ini saudara kita yang datang dari Al-Bahjah. Al-Bahjah Buya Yahya. Dari Az-Zikra. Az-Zikra di mana? Ustaz Arifin Ilham datang meliput kemari. Orang kata, ngapain meliput ceramah Ustaz Somad? Aku aja tak yakin tak Ustaz dah tidak. Meliput-liput dia. Tapi mereka berbuat. Memangnya kalau kalian buat streaming, berapa yang dapat hidayah? Memangnya kalau kalian letakkan di YouTube apa? Yang penting aku berbuat seperti filosofi burung pipit. Tapi nasib burung pipit sekarang apa yang terjadi? Banyak orang mengurung burung pipit. Saya dulu termasuk kecil suka melihara burung. Sampai suatu hari burung itu saya masukkan ke dalam sangkar, saya gantungkan ke pokok jambu. Pas saya pulang sekolah, tiba-tiba burung ini dikerumuni oleh semut angkrak. Waktu itu saya kelas 5 SD, menangis saya tak sampai hati. Sejak itu saya lepaskan, lepas. Sesampai hari ini tak mau saya memelihara burung. Ini orang sekarang memelihara burung. Dimasukkannya ke dalam sarang yang kecil, diukir pakai kayu Jepara. Dari sejak akil balik, burung itu tak pernah jumpa perempuan. Setiap pagi burung itu menjerit. Ah, dia pun manggil, burung itu pun menjerit, kawin, kawin, mantap terus. Kalau mau memelihara burung, berilah sangkar yang besar. Buat sangkar besar, ada pokok kayu, ada kolam ikan, ada makanan, sehingga dia nyaman tinggal di dalam. Tak apa-apa. Nih, burung pipit, dia pernah berjasa dulu. Nenek moyang burung pipit, kalau diusur Pipit bin Puput bin Pudut terus atas, nenek moyang dulu pernah berjasa. Adapun cicak, memang jahat dia. Cicak itu tahinya aja yang pakai topi putih. Main itu kotor semua, najis, bau. Habis sajadah-sajadah masjid, bersihkan semua, bunuh, tembak. Nah, lalu kemudian Nabi Ibrahim selamat. Menghadapi ayah, lulus. Menghadapi umat menyembah bintang, lulus. Menghadapi umat menyembah berhala, dibakar, lulus. Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan, istri bernama Sarah. Sampai di perbatasan, waktu mau berjalan dari Babilonia, Irak menuju Palestina, di perbatasan ada pemeriksaan paspor. Macam mau masuk Singapura juga pakai visa. Rajanya zalim. Kalau ada bini orang cantik, diambil. Oh, ini raja ini lain pula seleranya. Bini orang aja diincar. Tapi kalau adik tidak. Dibawa Nabi Ibrahim lah istrinya sampai di perbatasan diperiksa. Siapa ini? Your wife or your daughter? Bini ang atau adik ang? Siapa nih? Istri atau adik? Kata Nabi Ibrahim, hazihi ukhti, ini saudari saya. Hajar, Sarah, diam, ini saudari saya. Akhirnya lewat. Setelah lanjut perjalanan, Sarah pun bertanya, kenapa kau bilang aku saudarimu? Aku kan binimu. Kalau ku bilang engkau biniku, kau diambil raja. Ku bilang engkau adikku, maka kita lewat. Tapi kau sudah bohong. Aku tak bohong. Engkau saudariku seiman. Saudari seiman. Nah, ini jawaban bagi bapak-bapak yang selama ini di WA. Abang, abang udah nikah. Itu siapa? Adik saya. Kita jelas-jelas bini adik juga. Oh, ngamuklah bini. Abang, kita sudah punya anak. Abang bilang juga aku sebagai adikmu. Adik apa? Engkau adalah saudariku seiman. Tak boleh bohong. Nabi Ibrahim AS terdesak menyelamatkan diri, tapi dia tetap tidak bohong. Dia katakan, ukhti fil iman, kita saudari seiman. Saya, bapak, ibu, Sunda, Jawa, Batak, Minangkabau, kita semuanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwah.
orang beriman itu bersaudara. Maka saya panggil yang bapak-bapak, ya akhi, yang perempuan ya ukhti, dinyanyikan oleh Opik. Ya akhi, ya ukhti. Opik sedang kena serangan sekarang, kasihan. Oke, kita lanjut ya. Jangan sampai singgah di situ, lanjut. Nah, lalu kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan. Sampailah ke bumi Palestina, bumi tempat hijrahnya para nabi. Kalau masuk waktu isya, tolong saya dikasih tahu. Cara ngasih tahunya bisa pakai kertas, Ustaz sudah masuk, atau dari jauh gini kan. Gitu, jangan pandang-pandang. Ini kadang jamaah ini pandang-pandang. Nah, gitu. Kita jujur-jujur aja. Ustaz. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pun hijrah nih Palestina. Semua nabi-nabi sebagian besar hijrah ke Palestina. Nabi Musa alaihissalam hijrah ke Palestina dari Mesir, melewati Laut Merah, hijrah ke Palestina. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa tak hijrah di Palestina, lahirnya di Palestina, Bethlehem. Nabi Musa alaihissalam hijrah. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Babilonia, Irak, ke Palestina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Palestina, ditulis dalam Al-Qur'an. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula linuriyahu min ayatina. Apa ibu yang dimuliakan Allah, kita mengenang Ibrahim alaihissalam, mengenang Palestina yang sedang dijajah oleh Israel. Ingat, saya setiap khutbah Jumat tak pernah saya lupakan doa. Allahumma ansurin Islam wal muslimina fi Palestine. Allahumma ansur ikhwanan al mujahidina fi Palestine. Jamaah tak ada mengaminkan. Bawah berapi-api mengingat Palestina. Dia berair-air di bawah. Mana mau juangkan Palestina? Ibu yang dimuliakan Allah, maka apa yang sanggup? Saya sampai hari ini laptop itu gambar screen Masjidil Aqsa. Supaya apa? Setiap dibuka ingat Aqsa. Banyak kawan-kawan dibuatnya Masjidil Haram. Bukan tak hormat Masjidil Haram, Masjidil Haram megah, mewah, kurang mewah, hebat. Masjid Nabawi, semua orang datang berkunjung. Masjidil Aqsa ditinggalkan. Maka kita kenang itu. Adik-adik, pulang dari sini, kalian cari Masjidil Aqsa, enter, print, cetak, buat di kamar. Masjidil Aqsa, I am coming. Aku akan datang membebaskanmu, Masjidil Aqsa. Kata Masjidil Aqsa, entah iya, entah tidak. Pak Ustaz, apa pendapat Ustaz kalau kami pergi ke Masjidil Aqsa untuk membebaskan? Jangan. Apakah kedatanganmu meringankan beban atau menambah beban mereka di sana? Saya khawatirnya ramai-ramai anak muda dari Batam ke Masjidil Aqsa tiba-tiba masuk koran. Apa yang tertulis? 3 orang Batam terbengkalai di Masjidil Aqsa karena sudah 3 hari tak dapat lontong sayur. Tak ada gunanya. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sudah dapat pahala jihad. Kirimkan ke nomor rekening Saudara Perjuangan Palestina. Bisa buatkan selimut, bisa belikan baju musim dingin, menolong kawan-kawan saudara di Palestina. Nanti kalau ada solidaritas Palestina datang penggalangan dana, Masya Allah, datanglah. Saya melihat solidaritas Palestina yang mengadakan acara Naqabatul Atibah, Persatuan Dokter-Dokter. Dengan mata kepala saya sendiri menengok, datang dokter membawa karung beras, ibu-ibu melepas gelangnya, cincin, penuh emas mau dibawa ke Palestina. Begitu orang Mesir nyumbang. Tempat kita, coba ada. Begitu dibawa akan ini suatu karung beras, dibukanya. Tak jadilah Pak Ustaz. Cincin di mana? Besar, ini aja lah. Masuk. Begitu mau dijual ke toko Cina, hanya imitasi lah. Tak laku. Oleh sebab itu luar biasa sedekah mereka. Ini Masjidil Aqsa
Di bawah Masjidil Aqsa ini kata mereka ada Temple of King Solomon. Kita menyebutnya Sulaiman, mereka menyebutnya Solomon. Ada pula penulis kita mengatakan Raja Sulaiman ini kerajaannya hebat sampai ke Nusantara, sampai ke Yogyakarta. Itulah namanya Sulaiman. Sampean Arab lu ngonang di lu ngonang Sulaiman. Yogyakarta. Wah, betul tidaknya Allah alam bisawab. Yang jelas mereka mengatakan di bawah Masjidil Aqsa ada Temple of King Solomon, mereka akan menguasai dunia. Begitu kata mereka. Kita akan lanjutkan setelah sholat isya, insyaAllah. Cepat betul jam di batu.